jangan panik, itu hal yang biasa kalau misalkan awal-awal tanam. Jadi misalkan kena diatom, lanjut di rawat. Kalau misalkan ada tanamannya mati diganti. Cuman karena kemarin aku sedikit nggak sabar dan juga fokus ngejar konten, makanya langsung tak rescape semua, tak ganti tanaman yang baru bagian belakang. Seperti itu, bro. Nah, oke, untuk ukuran tanknya ini panjangnya 60 cm, tingginya 40, lebarnya 40, kacanya 6 mili ya, bro. Jadi untuk tanaman-tanaman depan ini ada kayak glosso, terus ada hidrokotil, terus ada bakopa. Pokoknya ini tak campur-campur sebelah sini, alias tak mix, dengan tujuan aku pengen bikin kesannya berantakan kayak gitu loh. Ini juga ada tenellus, ada crypto. Terus yang warna merah ini yang kayak apa ini? Pembersih meja ini namanya aromatica. Kalau udah daun aja seperti itu. Yang bagian tengah ini Rotala BSD. Terus itu yang merah-merah bagian belakang itu Ludwegia sunset atau Atlantis ya, saya kurang paham. Terus yang sebelah sini itu ada Reiniki kayak gitu. Terus untuk peralatan tak gunain, aku menggunakan skimmer. Ini skimmer merek ya, merek Topka yang bentuknya kotak. Terus juga CO2 tabung, CO2 tabung 5 kilo. Terus kanisternya aku menggunakan kanister dari Novan Bocil. Ini kanister yang lama banget, ini udah hampir 1 tahun ini, bro, yang Novan Bocil ini. Nah, ini yang pertama kali aku beli di Novan Bocil. Bukan beli, tapi disupport sama Novan Bocil. Terus untuk selanjutnya aku menggunakan kipas 2 fan. Nah, untuk kipas sama komen kipas, skimmer sama kanister itu nyala 24 jam. Termasuk CO2 ini juga aku nyalain 24 jam sih, karena aku nggak punya solenoid atau nggak punya pengatur waktunya. Jadi biar nggak ribet, tak nyalain terus gitu. Terus untuk lampu, aku menggunakan lampu dari Danglet 48 watt dengan 2 mode. Yang pertama modenya hijau, terus yang kedua modenya merah kayak gini. Kalau digabung jadi seperti ini. Lampu ini umurnya udah 1 tahun, bro, udah 1 tahun lebih kalau nggak salah ya. Sampai sekarang masih awet. Hebat banget, mantep banget pemain. Kualitas dari Danglet itu bukan kaleng-kaleng ya. Jadi harganya murah itu bukan berarti terus murahan, nggak, tapi secara kualitas bagus banget. Terus untuk suhunya, bro, di sini untuk suhunya itu sekitar 21, bentar kelihatan ya. Dan untuk suhunya di sini ini jam pagi ya, bro, jam pagi sekitar jam 8 pagi. Suhunya 21 ya, hampir 22 lah. Kalau misalkan siang hari itu sekitar 24. Aku menggunakan 2 fan kayak gini, kipas 2 fan kayak gitu. Dan untuk pupuknya lengkap menggunakan produk dari Oneriset ya, bro, dari mulai rumah bakteri, pupuk dasar, soil, semuanya menggunakan produk dari Oneriset. Hasilnya mantap jiwa, bro. Oke, bro, dan untuk perawatannya sedikit tak kasih tips ya. Ini aku gak ngajarin kalian, aku cuman berbagi pengalamanku dalam merawat aquascape kayak gitu. Untuk perawatan yang pertama itu aku selalu memperhatikan kebersihan air dan tank, bro. Jadi pastikan kalau kalian membuat aquascape, filtrasi kalian itu yang bagus. Disaranin sih menggunakan kanister ya, dengan media filternya yang sudah disarankan oleh para master. Kalian bisa cek di Google, di YouTube sudah banyak yang share. Terus untuk airnya itu selalu tak water change, tak ganti air sekitar 50-70% setiap 3 hari sekali, sampai tak bersihin kaca-kaca bagian depan. Sini kotoran-kotoran yang di bawah itu dikebul-kebul, terus disipon, sedotin kayak gitu. Dan itu tak lakuin rutin hampir setiap harinya seperti itu, maksudnya setiap 3 hari. Jadi perawatannya kayak gitu, bisa dikatakan seminggu 2 kali lah, bro. Untuk lampu nyalanya sehari itu tak bikin 8-12 jam. Jadi biasanya sih aku bangun tidur jam 9 tak nyalain, atau jam 8 tak nyalain, jam 8 pagi nanti tak matiin itu sekitar jam 8 malam lah, atau kalau mau tidur jam 9 ya kadang 12 jam lebih sih kayak gitu. Kalau misalkan kalian nanya, bang nggak timbul alga? Ya alhamdulillahnya nggak timbul alga sampai sekarang sih, bro. Gitu. Kalau tank kalian udah seperti ini, udah mature ya, atau apa ya, mature atau apa itu. Nah, bisa dikatakan itu enak banget, kalian tinggal ngerawatnya, tinggal nerusin. Yang paling penting dijaga itu adalah kebersihan airnya, itu paling penting banget di Aquascape bro. Jangan lupa untuk suhu juga diperhatikan. Idealnya main Aquascape tuh suhu enaknya itu 22-24 bro, enak banget main Aquascape. Yang sering main mouse gagal jangan dipaksain, kalian bisa pindah ke tema seperti ini kan lebih mudah. Yang jelas kalian harus punya peralatan yang lengkap untuk menghasilkan tanaman seperti ini. Jadi bisa subur, bisa gemuk-gemuk kayak gitulah. Menurut aku kan gemuk-gemuk ini bro. Ya walaupun warna merahnya itu belum semerah-merah yang di Google, cuman aku senangnya itu tanamannya itu gemuk. Jadi walaupun dia merahnya nggak muncul, tanamannya itu gemuk-gemuk dan kelihatan seger bro, kelihatan ya itu kayak nggak kekurangan makanan, nggak kekurangan nutrisi kayak gitulah. Nah, mungkin videonya cukup sekian ya bro. Jika ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Jika ada penyampaian yang kurang berkenan buat kalian saya juga minta maaf. Yang pada intinya aku cuma berbagi pengalamanku dalam membuat dan merawat Aquascape kayak gitu. Jika kalian suka video ini kalian like, kalau nggak suka tinggal dislike aja. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya bro. Mantap.